Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqadatan bil lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi min al-anbiya'i wal mursalin sallallahu wa sallamu alaihi wa ajma'in. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina wa ila arwahi as-silsilah an-nuraniyah al-muttasilah bil hadratin nabawiyah wa ila ahli hadhihi arwahi ahli hadhihi al-maqabir wa ila arwahi ahli al-kubur syabada edabata Kiai Abdul Majid, Kiai Ahmad Mahmud Zayadi, Kiai Tufah, Kiai Syalim Syalim, Kiai Umar Ahib, Kiai Kesetajana, Masyaikhina, Masyaikh Masyaikhina, Wa Masyaikh Abaina, Wa Masyaikh Ummahatina. Allahumma fir lahu warhamhu mu'afi wa afu anhu wa qaddasamahu syirahum wa fadhadana wa huwa na'ana wa nafa'ana lahu bi'ulumi fid darain. Wa ila arwahi hamalatil Qur'an wa ila muhadithin wa ila musannifin wa ila al-imam al-Shatibi radiyallahu ta'ala wa ila al-imam al-Shaykh Abdul Qadhi Abdul Fattah Abdul Qadhi sahib syarhi al-wafi wafi syarhi Shatibiyah wa ila arwahil muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat fi masyarif ihrad al-mawarib al-barriha al-barriha wa ila man asana bidu'a wa liman ahsana idha ilayna al-fatihah a'udhu billahi minash shaitan rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sekarang kita akan belajar metode imam yang kelima, yaitu imam asyir. Harus diperhatikan karena metode ini sangat berhubungan dengan bacaan kita semuanya. Bacaan kita adalah imam hafiz, murid daripada imam asyir. Buka halaman berapa? Halaman 100 haiz iftahu as-safha 145 iftahu as-safha 145 145 manhaju asimin fi qira'ati al-Qur'an. Itu mau guys. Ini guys, malam ngiring guys. Mau guys. Paham guys? Allah. Manhaju as. Coba senyum dulu kena. Muring tak oleh musuhan. Oleh ngambulan. Oleh ngam. Senyum. Muntro awi dah muda yang nak gulem pian harus senyum. Mungkin. Awi muda. Lebu. Muda malu lo. Muda malu. Bismillah. Yubasmilu baina kulli surataini illa baina al-anfali wa tawwah. Biasa tentang bismillah. Maja bismillah. Awal surat maja bismillah. Kebun dimulai nanti bismil nanti bismillah tawillah ini kan gocah tawillah tawillah ini kan terjemahan dengan imam qalun al-kisai asim dan ibnu kasir membaca basmalah di antara dua surat sedangkan imam hamzah membaca wasal sambung akhir surat dengan awal surat tanpa harus membaca basmalah. Nomor dua metodenya
يقرأ المد المد المتصل والمنفصل بالتوسط وفويق التوسط وفويق التوسط بدقيا بالتوسط وفويق التوسط. Imam Asim membaca mad jaiz dan munfasil dan mad wajib muttasil empat harkat atau wafuwaiq tawassut. Tawassut ni ka empat harkat, fuwaiq ni ka keatasan suku ni. Keatasan suku. Keng tak ada pak kandem. Jadi kena. Berarti lima. Lima harkat. والدليل من الشاطبية قال الناظم رحمه الله تعالى إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة أو الواو عن ضم لك الهمزة ولا فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفهما يرويك درا ومخضلا كجيء وعن سوء وشاء اتصاله ومفشوله في أمها أمره إلى ya. Imam Ibn Katsir, Imam As-Susi membaca mad jaiz munfasil dengan dua harf, sedangkan Imam Qalun dan Imam Ad-Duri membaca mad jaiz munfasil dengan dua harf dan empat harf. Sedangkan Imam Ibn Amir Asim Al-Kisai membaca mad jaiz dengan empat har. Adapun Imam Hamzah dan Imam Waras mad jaiz dengan enam har. Adapun pada mad wajib muttasil, Imam Hamzah dan Waras membacanya dengan panjang enam har. Sedangkan menurut selain mereka berdua mad wajib dibaca empat har. Selanjutnya, yumilu syu'batah ألف رمى وألف أعمى ونأى بجانبه بل أران هارد ويميل هفص الألف بعد الراء في مجراها مجريها وليس لها سله سواها في القرآن كله. إمام شعبة membaca imalah, contoh-contoh di atas, berarti Imam Syu'bah nikah membaca imalah lafad roma. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى يبجى ولكن الله رمي تعبا ولا فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذا رميت ولكن الله رمي Nak kan? Kenapa kamu? Barang banyak kuburan bejin. Kau mikir so, mana ni dete? Tengah kau so, kau mikir ni dete? Ibu budi buat di sini gini, guys. Saya nggak noja masuk mana, so kau di sana. Karena dawuh Rasulullah buleban sampean tak kenging ngagi tojuk de ka atas kubur pas atas nang kubur ndak oleh. Mbak kuburan iki kaisan. Jek tak ketoji iki. Kenapa? Takok. Li annal mayyita yata'adza kama tata'adza al hayy. Karena mayit nika pada rasa sakit pada ben orang segi oh. Segi oh di. Umpama coba sampean itu dedek sokon. Sakit napa ten? Sakit. Kan ada wat iki. Napa boleh pas ketujuin je ta kan pian. Ada wat napa ten? Tak ada kuat paling pas ngike. Nah, ini kami melana kuburan cek ketuju. Ketuju ini sar. Itu ku dedek ye nek sakit kuping gini ini sar. Wa alif a'ma surat al-Isra. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى أعمي يبجع ومن أعرض هانك ونأى بجانبه ونأى بجانبه ونأى بجانبه يبجع بل ران كلا برين برين هارين
أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا على شفا جرف هار فانهار سورة التوبة إبجاه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم في مجرها وليس لهانك إبجاه إما لك مجرها إبجاه إما مجرها سمونا Oh nikah, terus nikah, anon. Dalilnya juga punya uharin narawa meruin bihul ma'bad ini ada. Terus dalil anon maksud bagi saya Abu Amr, kalau ingin melakukan membaca iman contoh di atas. Dalilnya nikah. Da'a syar'u yumnin bihtilafin wa syu'batun filisra wa hum wa nunu daw usanan tala na'a syar'u yumnin bikhtilafin wa syu'batun filisra wa hum wa nunu daw usanan tala inahu lahu syafin wa qul aw kilahuma syafa wa li kasrin awliya'un tamayyala na'a syar'u yumnin bikhtilafin wa syu'batun fil isra'uhum wa nunu daw'u sanantala inahu lahu syafin wa qul awkilahuma syafa wa likasrin awliya'un tamayyala al-muradu إن في موضع الإسراء يميل شعبة مع همزة والكساء في لفظ ونأى بجانبه إنه تكن إبجاء إمام شبه همزة dan الكساء membaca imalah contoh-contoh di atas segi huruf pun terus boleh saya baca imalah dalilnya Roma شعبة أعمى في الإسراء ثانيا ini lagi Rama syuhbatun a'ma fil isra'i thaniyan siwa suwan wa sudan fil waqa fi anhum tasabbala Rama syuhbatun a'ma fil isra'i thaniyan suwan wa sudan fil waqa fi anhum tasabbala wara'u tara'a faza fi syu'ara'ihi wa a'ma fi lisra hukmu suhbatini wala wa ma ba'da ra'in sya'a hukman wa hafsuhum يوالي بمجراها وفي هدى أنزيلا حمزة الكسائي dan syu'bah membaca imal al-afaw rama harisnya tanya dalam surat al dan a'ma tempat kedua dalam surat al isra yaitu pada ayat fahuwa fil akhirati a'ma dan lafaw sudan suwa dalam surat al-qiyamah kita ke waqaf sambian mun anoh waqafa suwan ibaja suwe sudan sude napa itu nah alam yutroka sudah ibaja dalam mau nambu ah ken neki maren suara sebut majasar al-qiyamah suan dengan sudah, sudah berarti sudah. Oh bagi tahu jangki. Ya Allah, jangan kena. Imam Abu Amr Hamzah Al-Kisai dan Syu'bah membaca iman dari tempat yang pertama dalam surat Al-Isra yaitu pada ayat wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirah
Berarti Syu'bah, Hamzah, Kisai membaca imalah pada keduanya. Dan Imam Hafiz hanya membaca imalah pada lafaz majid. Oh, he. Dibaca majid. Alaha. Yuftahu min riwayati Syu'bah ya'ul idhafa min ba'di ismuhu Ahmad. Dibaca min ba'di yas. Oh, Ahmad wa yaskunuha min riwayati Syu'bah wa ummiya ilahain. Menhafazkan wa ummi ya ilah. Hai, kalau Imam Syu'bah wa ummi in ajri illa, dibaca in ajri illa fi jami'il Qur'an wajhi fil Qur'an fi al-Imran wal an'am baiti wal yadin fil kafir. Syu'bah membaca fathah ya idhafah pada contoh min ba'di ismuhu Ahmad dan membaca sukun iya pada wa ummi ya ilahaini in ajri illa wajhi baiti wal yadin, dibaca wali din. والدليل من الشاطبية قال النظم رحمه الله تعالى وأما على الوجه وبيتي بنوح عن لوان وسواه أود أصلا ليحفلا وأما على الوجه وبيتي بنوحيان لوان وسواه أود أصلا ليحفلا ولي دين أنهاد بخلف له الحولى ولي دين أنهاد بخلف له الحولى وفتح ولي فيها لورش وحفشهم وما لي في ياسين سك فتكملا وفتح ولي فيها لورش وحفشهم وما لي في ياسين سك فتكملا mula Imam Nabi Ibnu Amir dan Hafs membaca fathahiyah pada lafaz faqul aslamtu wajhi lillah, dibaca inni wajjahtu wajhi lillah, dibaca sedangkan imam yang lain membacanya dengan su. Dan Hafiz dan Hisham membacanya fathah pada lafaz waliman dakhala baitiyah. Sedangkan yang lainnya membaca dengan sukun. Imam Hafiz Nafi Hisham membaca fathah ya pada lafaz bait selain surat Nuh yaitu pada Al-Baqarah dan Al-Hajj. Baitiyah li Thaifin, baitiyah li Thaifin. Imam Nafi Hisham Hafiz membaca fathah ya pada lafaz waliyah surat Al-Kafirun. Yang lainnya membaca dengan sukun. Oh ummi wa ajri sukina dinu suhbatin. Ibnu Kasir Syu'bah Hamzah dan Kisai membaca sukun iya pada contoh di atas. Ummi ayin hamari pun siyada. Nah terus mimad di maliki fi suratil fatihah. Membaca maliki dengan panjang dalam surat al-fatihah. Undi umbo pendek ini panjang. Ucapan karena saya baca lanceng nikah dua imam, Imam Asim dengan Imam Al-Kisai. Sedangkan selain Imam Kisai dengan Imam Asim membacanya dengan pendek. Dengan pendek. Dalilnya gini kan? Wa maliki yawmiddin raihi nasirun wa inda siratin nasiratin kumbulah wa maliki yawmiddin raihi nasirun wa inda siratin nasiratin kumbulah. Imam Asim dan Al-Kisai membaca maliki dengan panjang sedangkan yang lain membacanya dengan pendek. Yaskunul hafi yu'addih wa naslih jahannam wa nu'ti minna fa'alqih ilayhim wa dalilu minasyabibiyah. Boleh ada ini.
وزكٍ يؤديه معنو واللهو نسليه ونؤتيه منها فاعتبر صافيا حالا وعنهم وعن حفص فألقه ويأتقه حما صفوه قوم بخلف وأنهالا وقل بسكون القاف والقصر حفصهم ويأتيه لدى طه بالإسكان يجتالا وفي الكل قصر الهاء بان لسانه بخلف وفي طه بوجهين بجلا Abu Amr Hamzah dan Al-Kisai dan Hafiz membaca sukun ha pada ayat fa'alqih. Fa'alqih. Itu fa'alqih ilaihim. Dalam surat apa? Punya tak itu mun kan? Punya isal salho. 153 nak. 153 lah. Hari Abu Amr Hamzah Al-Kisai dan Hafiz membaca sukun ha pada ayat dalam surat A. Abu Amr Syubah dan Khalad menurut wajah yang kedua dari Khalad membaca dengan sukun ha pada ayat wayattaqi wayattaqi dalam surat A. Dan Hafiz membaca wayattaqi dengan mensukunkan qaf wayattaqi menurut Imam Hafiz wayattaqi membaca dengan kasrahnya tanpa hamzah. Sedangkan yang membacanya dengan qaf berharakat kasrah. Sedangkan yang lain maksudnya. Adapun pada ayat i'tihi mu'minan, Imam As-Susi membacanya dengan ha sukun. Imam Qolun juga membaca kasrah ha pada kalimat-kalimat di atas sama seperti Imam Hisham dari pendapat yang kedua. Sedangkan pada lafaz i'tihi mu'minan, Imam Qolun membacanya dengan dua cara yaitu al-qasru dan as-silah. Maksudnya i'tihi mu'minan atau i'tihi mu'minan. Oh ni kawas Imam Bolmor ni kawas. Semakin langsung ke metode Imam Hafiz. Ni kasih wajib apal sambian. Misalnya di keletak anak tak usah. Kalau nerok ngaji. Ni kasih wajib apal. Wajib monik sambian. Maklai oning metode metode membaca Al-Quran menurut Imam Hafiz. Kini kita lihat jadwalnya gini kan. Maksud dari jadwalul ahkam allati tajibu li hafsin bimatil munfasili min tariq asy-Syatibiyyah. Gulengala meroji referensi nikah dari karangan guru gula Asy-Syaikh As-Sayyid Sidi Ibrahim Ba'bulah. Nafa'anallahu bi 'ulumihi. Qaddasallahu sirrahu fid dharain. Al-Imam Sayyid Ibrahim Ba'bulah. Sayyid Ibrahim Ba'bulah. Sampean menandi paket internet iku sampean nang YouTube Asy-Syaikh As-Sayyid Ibrahim Ba'bulah. Nah, bukan uning sampean nang gurun gula. Gurun nasi asyraf cuman gula juga nak guru. Beliau ni kase termasuk menjan gula termasuk orang wali jai pangkin. Napa-napa saya kelaku di gula pangkin. Pernah suatu saat dan gula bulan puasa pada saat itu bulan puasa di Mesir pada musim panas. Panas telepon panas. Gula kon bakon bi syekh. Isoro ngantaraki amplop sareng map. Jadi ngaki. Ibakon bi syekh Asyraf, ibakon ngantaraki amplop sareng map ke rumah Syekh Said Ibrahim Ba'bulah. Di pertengahan jalan karena bulan puasa duk-duk areh tengah hari gula tak kuat akhirnya turun dari bis entar ke minimarket eki meli roti benai tak baba gula won pak bo bo cerak mati ya kan tak ada pak ambulah beban mak mun nak cerak ujil akhirnya gula turun meli roti es aing agua kas nyabi sabutol setengah kas indurin cian muka gula tak kuat tak kuat senajan letak debak ke ukuran anu rukshoh kan gula tak boh tak boh ya bi rohatin setong ki aing pertengahan setong ya bi pahe kosot bibir ni bilang kosot ki kan setengah jam lagi ke gini kerki kata lemah Syekh Said Ibrahim babu lepak kata lemah langsung tok labang langsung ya masya Allah anta ya waladi ya Abdul Aziz anta rasul anta rasul Syekh Ashraf
Ban aluat anu ban Abdul Aziz anu tangana iya ban utusna si Asrof kan. Ebak kiwi beliau. Eki se duduk tujuh. Udhul. Masuk. Ijlis. Ubat suwaye. Tujuh sekejap dan tos ye. Ibu tujuh ulai nang ikur sini paling. Sini ngepas langsung. Oleh aing setengah pertengahan aku. Ben roti pas mereka aing pada ben saya beli gula. Roti pas pada ben saya mereka pada ben saya beli gula. Pas beliau ni kata bu, ben jadi ngalek, ben jadi ya lamari muka, lanom inom aing ben roti jadi. Jadi tak apa, jadi sodus. Pagi, jadi gula lamari muka. Pas pada saya beli no, pernah hal jauh ni kan, mau naik bisnis setengah jam dari tempat anda ini. Pagi, pernah hal aku turun mengetul, assalamualaikum. Pagi. Ini kagule ngalak dari anu napa buku nikah iki ngalak dari banyak kitab beni pas gule nyusun TV karena napa mau tak akhirin nikah pacaran semuanya hanya menukil dari kitab-kitab yang napa nyaman kitab-kitab lembut pun hanya meringkas beliau adabu bahwa di dalam kitab Asy-Syatibi disebut lagi metode Imam Hafiz dalam membaca Al-Qur'an ini ke metode. Nah, dengan bahasa Indonesia ini sebahasa Indonesianya ini kan. Cara halaman 156 gitu. 156. 156. Nah. Cara membaca Marji' Ismul Fasil menurut Imam Asy-Syatibi dalam kitab Hirzul Amani Wajhud Tahani mun andi anak sambian nyamain Hirzul Amani mun bini panggil Aman atau Amani cek panggil Mani atau panggil Ani atau panggil Aan bisa ya atau panggil Hirzu nyaman wajhut tahani panggil Hani le panggil apa boy pun panggil Wawa nih kan le nih Hirzul Amani wa wajhut tahani. Zaman mun wawa mbian mun di anak bini iki kena ampun mantan lan sabar iki kan. Mun di anak bini nyamain anak sampean si pertama Hirzul Amani wa wajhut tahani. Gege nih si perawan yang pas hafal Al-Qur'an telu bolo. Pas hafal kitab Syatibi syairan tentang kira sab'ah sebanyakan 1200 baik. Pengarangnya Al-Imam Asy-Syatibi orang buta yang berasal dari Spanyol beliau orang wali tidak pernah napanya meninggalkan salat berjamaah di masjid walaupun beliau seorang buta orang buta metodenya apa Jebon? Saya pertama nih kah metode Hirzul Amani atau metode Syatibi kalimat nih ke kalimat nih ke Al-Maddul Munfasil apa sakit? Al-Maddul berarti Marji'is Munfasil Al-Maddul Muttasil An-nunu ma'allam warra' berarti itu kan bilagunah itu kan bilagun terus nikah terboleh Al-Maddul Munfasil berapa lanjengnya? 4 Al-Maddul Muttasil lanjengnya? 4 Nun itu kan bilagunah? 4 Berarti hudan lil muttaqin mir rabbihim ya basutuh dibaca? Sin wa ya basutuh dibaca? Malah tak sangkosang sampean kan ngene kula ana beda macam kan beda sin beda sot ki mun apa lek sampean tak usah enggak bisa ki kasawa mun la sampean nero metode sate di la tinggal ngile pon oh berarti man ujib muttasil man jaiz munfasil 4 harakat itu ambil laun dan tambahun yabsud dengan wa yabsud dibaca al musaytirun oleh berapa kana berarti oleh baca sini ke bi sampean al musaytirun semuanya yang kedua al-musaytirun se bimusaytir bimusay dibaca dengan sota oleh yang baca dengan sini dengan berarti bimusaytir adhkara ini Allah wal'ana nikah bisa dibaca dengan dua cara yaitu 6 harkat dan tashil jadi dalam surat al-an'am terus surat Yunus dan surat an-namal ini al-adhkara ini ke surat al-an'am surat Al-An'am Allahu ni ke surat
An-Naml al ana surat Yunus. Nika oleh baca dulu nih kebi imam hafaz. Imam sampian wajib hafal nih kamu. Wajib hafal nih kalau gua kita anak apa enggak malu saya. Berarti ada kan oleh dua. Pertama ibn enam harkat. Kul al-karim semuanya. Allahu khairun amma surat al Yunus jeng nih kak, nih kasih baca ibdalnya enam har, enam harokat. Kembali sambil zamaniat azwaj minam ba'nis naini wa minal ma'zif nain kul adhakaraini al ana wa qad asaita qabl wa kunta minal mufsidin. Jadi mun afal ujik saya ini surat apa? Surat An-Naml, surat Al-An'am dengan surat surat Yunus. Si nomor 2 ibaca tashil oleh sambia. Qul adzakaraini semuanya. Qul adzakaraini. Qul adzakaraini. Qul adzakaraini. Allah. Allah. Al-ana. Yalhaz dhalika dibacain mun isampung yalhaz dhalika semuanya yalhaz dhalika a'jamiyun dibaca a'jamiyun semuanya a'jamiyun irkam ma'ana dibaca irkam irkam ma'ana irkam ma'ana yasin dengan wal quran yasin wal quran lagi baca idhar yasin wal quran semuanya surat al-qalam nun wal qalam nun wal qalam nakhluqukum badan tasqi qawhi ngabal aja ada ramma adododo kapur geluh kubur semari lamba rasulai anu itagur bi gusti allah jangan kubur rasulullah. Malaikat Jibril kita mare maos Rasulullah nika pun anu. Lisan Rasulullah nika pun je mulai cak cak ireng matur akem bi keburu saya anu ah. Se ma aja anu, se maos ah. Tu kan bi Rasulullah, bi Gusti Allah. Di rumah ada pun Allah dalam Al-Qur'an, la tuharrik bihi lisanaka li ta'jana bi. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Ini dalam surat Taha. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما beri Al-Quran kafir. Nakhlukum dua cara. Pertama, idgham kamil huruf qaf kepada kaf dengan sempurna. Berarti langsung lam qaf kalau benar? Kaf. Alam nakhlukum semuanya. Alam nakhlukum. Kedua, dengan idgham nakis. Kenapa idgham nakis? Kafnya tebal tanpa dibaca kol-kolah. Alam kan pertama kan senika. Alam nakhlukum semuanya. Alam nakhlukum. Yang kedua nikah. Alam nakhlukum. Alam nakhlukum. Coba kol-kolah coba. Alam nakhlukukum. Tak boleh kol-kolah nikah karena itu menakis. Alam nakhlukum. Oleh ibaca nakhlukum tidak masalah, nakhlukum tidak masalah. Si masalah nih si tak mah, tak macam. Ismam tak mana nih kah? Ibaca ismam memunyukan mulut ke depan seperti orang mencium.
Senyata nano nih kan, oh, iya neng bini uji pacar no. Yang lagi ngulak tuh. Bengki. Ini deh, makle silaki ah. Sayang. Kesambian. Ibu cedek rumah. Iki ibu cedek monyong. Aslinya kan seni kalatak manuna nih kan, oh. Aslinya latak mana nih kan surat Yusuf nona dulu latak manuna. Cuman bi imam saya hafaz nih kan ibaca itu ibaca setong pak ibaca ismam latak mana semuanya latak mana latak mana latak mana ijo apa sibuk kan jor untuk latak mana banyak gelu monyoknya gelu nyium nyeri ya cukup setong keng abit la tak mana la tak mana tak usah la tak mana tak usah coba ini habis dikasih sampai kasih di gula 1, 2, 3 la tak mana Allah. Ada tiga cara cek pun tubuh nasih pun ismam nih kan. Bisa langsung anu monyongnya nih kan nengi ada macah langsung pemunyong. La tak mana. La tak mana. Yang pertama. Si nomor dua monyong apa dengan yang tengahan? Monyongnya colok nih kan. La tak mana. La tak mana. Atau apa dengan budi? Ada di belakang. La tak mana. Tak bisa. Ya latihan ni. Keng paham ki? Paham guys. Paham guys. Iwaja berarti sejenak tanpa nafas sekejap sakta. Walam yaj'al lahu iwaja qayyima marqadina. Bentos kelu saya dengan saya kejak asat. Ulang mulai. Walam yaj'al lahu iwaja qayyima marqadina hadha wakila man raqa kallabal ran. Berhenti saja nak tambah nafas. Ain di kaf ha ya ain sad panjang boleh 4 boleh 6. Kaf ha ya ain sad. Jadi kaf ha ya ain sad kafnya panjang 6. Ha ya ha 2 har. Ya nya 2 har. Ainnya boleh 4 boleh 6. Paham? Boleh 4 boleh 6. Shotnya 6. Tarik nafas sambil. Kafnya ini kesenyum. Kah. Benyak orang yang segadeng. Kah. Oh, yo, ain. Pelan-pelan satu-satu. Kah. Tarik. Bentos kuning. Kaf ha ya ayun sod. 1, 2, 3. Kaf ha ya ayun sod. Ada yang dibaca 6 oleh 6. Orang juga kepi gini, Mas. Kaf ha ya ayun sad. 1, 2, 3. Oh.
Sekadang nak kena setoran, bismillahirrahmanirrahim kahaya aso. Ini kahaya aso punya anak jadi. Kira punya kahaya aso. Kan jadi dedung. Kan boleh mana bah macam kahaya aso. Mai punya dek ina. Oleh najir dengan bidiki. Bidiki ini ikan menengi wisi gini. Firkin, firkin, rok tebal atau tipis di surat An-Naml. Kau rasa pinggir surat An-Naml. Surat Asy-Syu'ara, ya Allah, surat Asy-Syu'ara. Ning surat Asy-Syu'ara pada ayat fa falaqa fa kana kullu firqin kattawdil azim. Di firqinnya boleh dua, boleh tipis, boleh tebal. Fa kana kullu fiw. Semuanya fiw kin. Setepes firqin. Firqin. Meni firqin. Fir. Fa-nya fi. Jangan ada yang Jawa Barat, mohon yang Jawa Barat. Saya kadang bukan semua orang Jawa Barat, tapi ada orang Jawa Barat. Fi ini kan dibaca pi. Kalau fa, ini tata wafahum, tata wafahum. Pakai pa. Pakai fa, fa semuanya. Pakai fa. Pakai fa. Meni pakai pa. Kalau orang orang apa orang Bali tak dibaca ta tatakun tatakun atau dibaca to kalau orang orang Bali kadang orang Palembang juga ada yang seperti itu tidak boleh ta to dan jadi fatoros samawat bukan patoros samawat bukan fatoros samawat biasanya ada orang Palembang ada kalau yang fasih orang Madura. Bahkan kalau orang Tegal katanya, orang Tegal yang coba tengah nih kan. Bajangnya bodoh kan, katanya memang bodoh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ngabdul ngaziz. Abdul, mau naik tak bisa. Pasti kan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada, gue banyak agak cari yang coba tengah. Memang bodoh kan, orang-orang kan agak sah. Bajangnya alamin. Mun Abdul Aziz pak ngapa ang Abdul Aziz Abdul Aziz Allah kalau di Jogja bagaimana no Ummu Thalhah normal enggak ada apa corona enggak ada Jogjanya di mana mananya masjid masjid warna kuning ada ponakan saya belajar di sana S1 S2 anan cici saya bukan daerah opet apa bantu ada rokok bentul betul rokok opet di sini memang ano mutolah agak jauh malah jadi beda dengan yang lain. Fama atani karen surat An-Naml menikah. Fama atani ya ketika wakaf bisa dibaca dengan dua aja yaitu dengan membacanya fama atani semuanya. Fama atani. Kedua dengan tidak membacanya berarti fama atan. Bada ba'fin bantos keluh huruf dot bisa dibaca fathah atau dhammah tapi fathah lebih utama ini dalam surat Ar-Rum dalam surat Ar-Rum Allahul ladzi ja'ala lakum namanya ba'fin thumma ja'ala min ba'd Allahul ladzi khalaqakum min ba'fin thumma ja'ala min ba'di ba'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fa wa syaibah. Ini dalam surat Ar-Rum ada ba'fin tiga kali dalam satu ayat. Tekun surat Ar-Rum akhir surat Ar-Rum halaman terakhir dari surat Ar-Rum. Nega dotnya boleh dibaca fathah boleh dibaca.
Tapi dengan syarat, kata Syekh Ashraf, dengan syarat kalau yang pertama fathah, dua ketiga harus fathah. Kalau pertama dhammah, dua ketiga harus dhammah. Jadi dibaca seperti ini kalau yang dhammah. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiba. Wa syaiba. Kenapa artinya? Artinya nika manusia gini. Allah nika menciptakan guluban sampean pertama lemah. Tekum kina kana ajeureun rabi ibu rembi. Ajeureun rabi sah nginum menebung inum aki. Atayah nabu buka laki bobon nabu kira aki. Kakalambi nabu kalambi aki. Nabu pasang aki lagi. Tak bisa lah kenapa kan lemah lagi. Mandia nabu pandia. Mandia min ba'fin. Apa lemah bi gusti Allah. Di guluban sampean tak bisa sombong, sombong di kamu. Mun ki buto akan asik guluban sampean ben kae je bung sombong. Mun ki buto akan ha? Kan asik ben kae. Di mana tak buto kan asik ben kae tak ada apa sombong pun. Mun ki buto buto sampean kan asik ben kae. Ampun, tak ada kada cerita sombong. Berarti si pertama apa lemah bi gusti Allah. Si nomor dua, kuah. Kita ingin kekuatan. Dengan raja, ini ajalan terus. Sajian kuat, sajian kok? Sajian kuat. Masya Allah, berdok-berdok bisa yang kak ikat dibiin. Si asal dalam buat nabuk pasang haki, mau nakalam pik, nalam masang tibi. Lalu cal tibi, akilah tibi, ngakan tibi, ngompak tibi, nginom tibi. Tedung tibi, ada bedok tibi, masang tibi, tengi. So-so tibi. Mau natai, akilah tibi, akemi. Ikian tibi tanpa pun tak noreng boh kan sini kan apa abah aku kuat nanti lemarin dah kuat cabut boleh bi gus Allah itu mah jangan yang mbak dikuat itu dofan apa lemah boleh tidak tua orang tidak bawa sepo aja lena lena butonton iya mun saya tiak iman menyaman berkah berkah tak tahu kan tu kan tak tahu apa berkah tu jeruwat makan kalong-long jeruwat masya Allah buta tambu sehat. Nah, tidak tahu sampean si kecil lagi, nih kecanding betul nih si kecil lagi. Umur 40 ke atas. Aje len pun dah siapa selesai nikah. Biasa ya gaya atau pelto asal nikah. Bukan aku di sini kembali. Ini kebon. Melak abon sampean letak lama larat. Di sini kebon. Agailah sampean saumpaan cecum si Maria. Saumpaan cecum si anak apa gigi letak dek. Lengol ngengki sama kian bian rapin kan ini kebunan beda gigit. Coba apa tak ada gigit. Coba kebunan saya putih benan goreng. Numpah tak ada gigit. Coba kiri masih tak ada sekali sama kian. Ngantang ke sini kebun. Kan sini kebun. Kebunannya beda gigit bih gus ya Allah. Maka nasib kor alhamdulillah. Numpah tak ada gigit. Oh curu beda gigit. Numpah Allah tak belus. Nanti beri gigi manusia, nggak akan ada rumah guluban sama. Ingat apa je ni gini es, tak bisa ngekik apa. Beri buat, beri gigi, bingkus ya Allah. Duk kampeng, ada kau buat toy kerocok. Mak kesambu. Jadi, buat toy kerocok loh. Kerocok yang tengah itu tengah jalan, campur benamin beli gereja sabuk. Tidak lemah syaibah ibri oban bi gusal oban. Iya sangkian ambian buh lebur obun saya bonding ngaco saya ano ngaco saya ano ngaco oban hula kubotel dia. Obun oban sakapina oban. Beni kuno obun si oban on hula kura oban kapi. Obu atas baba tengah oban. Bakun kana oban ngiding terima. Beni gun obun. Nggih. Sakap bina o. Oban. Dilaja iya pas ada pas beni al-Hafid almarhum. Nggih semakin bisa ya gaya gula ben sampean ya Allah. Intermenter pada lanjeng umur barokah aman kudu Islam sanak ini. Terutama gula pernah anu pernah barokah umur lanjeng umur. Ay pernah punya anak. Kerebaran anak saya bisa kenceng ngaji.
minta doa ke sambian saya ilin terbenar kenceng ngaji. Mak apa sehebat itu? Dah madrasatun kok pengin. Diri saya juara. Gulang edik mulai kapan kalau bini dugal lagi gulang. Saya pertama andi anak gulang. Saya pertama andi anak saya tong laki lagi ya Muhammad Haitham Al Ubaidi. Suni'a fi Misr, wulida fi Misr, made in Cairo. Maksudnya buatnya di Mesir, lahirnya di Mesir. Karena iki bagaimana Mesir bi gula, bini sepertama lambo. Lahir di Mesir atau bini di Mesir, alhamdulillah asmana Muhammad Haitham Al Ubaidi, panggilannya Icam. Icam, Icam noh panggilannya. Ekoperasinya ning metu ning kamu lahir. Ekoperasi, yo operasi noh. Ya gula ning metu ning kono noh. Ngajak koperasi iki bus iki mulih kesambu kareng mesur ngono apa anu aku abur kae tang kutak anak-anak nur oleh mahasiswa ae beasiswa sepah pomo ta pong abur lagi ka oreng kutak anak huma si becure gelu anak-anak nu ya rapet aru oleh mahasiswa. Oleh mahasiswa. Biahiswa kas. Oleh mahasiswa. Ya Allah. Terus tak binina no melarat lahir koperasi. Ya sering Madura. Sering Madura tokang bango. Biasa bone ku dereng. Bede tetang ke kantoh. Asmana Muhammad Syamsul Arifin ngamri barokah kaki Muhammad film punyanya. Tapi alokna bani Arif, bani Muhammad, bani Isra. Ya alokna tol-tol. Ini kabar ini. Mat tol-tol. Jauh banget. Abdul Aziz, Aziz, Sis. Muni tentang kau bani Asis gula, kesis, kesis. Bede tamoi lambe atanya, bede itu lagi ambil Aziz, sobung, abu hari tamoi. Kau yang kalah. Kau ni lebur boleh, atanya ada orang macam dia, gula tanya kau ambil Aziz, salah sama dia pertanyaan dia. Abu ada orang macam benda lagi, kesis. Kalau kau ni abu ni boleh. Siapa saya kebolehan ni? Oh kata Timur jauh terus kata Timur ibu dia sendiri bahagia aja. Kita pak lah. Mun Aziz ada tak ngerti ring kata mun sis. Kesis kesis. Ikalah ya dia. Bisa. Allah Allah Allah. Mun kan jero noro tetap Aziz. Aziz. Allah 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 Alifu Salasila surat ini surat anu ni kan Al Insan Hal ataa 'alal insani 'ainun min ad-dahri lam yakun. Alif ketika waqaf bisa dibaca dengan dua cara, Alifu Salasila dengan membacanya atau tidak membacanya. Mun ambo sambian Salasila atau salah Salasil. Jatuh karban gini, kebolehkan jang Salasil, Salasil. Baru saya baca Salasil, aku berarti bener. Tak usah lagi atau kar, murtad kaki ngubalu, tak usah. Ibu ni keng uning kan, ibu ni uning kaki rokat, kasi keng pajirin lata salamat, kasanya. Ibu ni keng uning ka ilmun, kasa. Keng pajirin keng tau, tak uning. Si nomor terakhir, ada mutakbiri. Ketika khatam tanpa membaca takbir. Mun imam hafaz ki, imam ha? Hafaz, kena sampai imam hafaz. Mun hatam masa tak usah maca takbir. Dia maca tanah persenyataan. Kun metode kan tadi. Metode tanpa tak takbir. Mun imam Ibnu Katsir yang sebenarnya enggak sah. Maca enggak sah. Paham? Imam Ibnu Katsir. Ginoro mun takbir ni imam Ibnu Katsir tak apa. Mulai ginjal tak usah. Paham apa betul? Ka lambok nulis ning Mesir gula ni kemun ni kan. Geng ibu gabung di gula oleh data laki belajar kepada masyayikh terus agak boy napanya jadwal-jadwal kan nikah. Oh.
abid saya mari kita buat. Beri nengi selekta saya temu nikah pun. Kengkun bahasa boleh nikah dengan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia nya. Ah nikah budi nikah. Terus halaman 100 petong bolong. Nikah. Dengan riwayat Imam Hafiz dari Imam Al-Hasim. Yang harus diperhatikan contoh surat ayat. Jadi bode nyonton, bode surat, bode ayat. Apabila dibaca sambung, apabila dibaca nika. Apabila al-ismah, apabila dibaca sambung, dibaca bi salis. Adapun jika memulai dari darinya ada dua cara, yaitu al-ismah atau lismah. Paham? Sambian maja bi salismul fusuqu ba'dal iman. Muni sambung ah bi salismul fusuqu ba'dal iman. Cek baca bi salismu bi sambian. Mun tulis nabi salismu. Kalau tulisannya bi sal, cuman bacaannya bi salis. Kalau ingin memulai dari al ismu ni kada nama. Ale dua. Ada nama ego. Alismu. Bani alismu, alismu. Dengan lismu. Khusus pada qawariro yang pertama, kanat qawariro min fiddah dari surat al-insan. Nika oleh nika, apabila berhenti alif dibaca dengan panjang dua har, apabila disambung alif tidak dibaca. Ingmun ambu sambian kanat qawariro qawari, kalau disambung kanat qawariro min fiddah. Paham? Ana unabbiukum surat Yusuf alif tidak dibaca ketika disambung. Ketika diwakaf alif dibaca dengan panjang dua harkat. Begitu juga semua kata ana. Ana unabbiukum tak boleh baca ana unabbiukum tak boleh. Baca dia nama? Ana unabbiukum. Lakinna huwa Allah. Lakinna huwa alif tidak dibaca ketika disambung. Nanti baca lakinna huwa Allah rabbi. Tapi ketika dibaca waqaf alif dibaca dengan panjang dua har. Wa tadhunnuna billahi dhununa. Alif tidak dibaca ketika disambung. Tapi ketika dibaca waqaf alif dibaca dengan panjang dua harakat. Senegah. Wa tadhunnuna billahi dhununa. Mun ambu. Mun isampung. Wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika batuniyal mu'minun. Dalam surat Al-Ahzab. Terus ku atokna rasulah surat Al-Ahzab. Alif tidak dibaca ketika disam. Yauma tuqallamu wujuhum fin nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Mun ambu. Mun wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana. Ini. Selanjutnya salasila bunyi salah-salah gini kan. Salasi. Iya gun salah harakat kan. Salasila ada alif tidak dibaca di kubur dengan metode yang mudah. Waliyakuna minas sawirin lanasfa'am binna siyah. Apabila disambung dibaca dengan tan lanasfa'am binna siyah. Tapi ketika waqaf dibaca dengan alif tanpa tan lanasfa'am. Bani aina gini kah? Bani lanasfa'am lanasfa'am bani aina. Wa idhan la yalbasuna khilafakah. Banyak gini kapan. Terus halaman 156. Semua huruf kaf pada kata kulun dalam Al-Quran hurufnya berbaris dong, kecuali satu dalam Al-Quran berbaris fat. Wahuwa kallun ala maulah. Banyak orang yang baca wahuwa kul. Semua huruf zal pada kata alladina kata harus berbaris kasrah, kecuali satu berbaris fathah alladaini. Waqala alladina kafaru rabbana arina alladaini adallana. Banyak orang baca arinal ladzina adallana. Ini alladzina alladaini harus diperhatikan. Selanjutnya semua huruf dal pada kata khalidin harus berbaris kasrah kecuali satu berbaris fathah dalam Al-Qur'an. Kana aqibatuhuma annahuma fin nari khalidain fiha. Ana pemai tulis begitu karena banyak orang baca khalidin. Khusus pada ayat ini huruf ra harus dibaca dengan mencondongkan atau memiringkan fathah kepada kasrah dan memiringkan alif kepada iya atau imalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahimajareha. Semuanya. Bismillahimajareha. Khusus cara membaca Al-Aidah dalam surat Al-Hijr. Para ulama sepakat membacanya sesuai dengan tulisan yang ada, yaitu dengan alif, lam, dan hamzah yang ada di da, di atas a, kaf, fathah, dan ta, kas, apabila membacanya dengan disambung. Adapun pada kata laikah, dari Al-Quran, laikah, ulama berbeda pendapat. Ada yang membacanya dengan lam, fathah, dan ya, su, laikah tanpa hamzah. Kaf, fathah, dan ta, fat, apabila membacanya dengan disambung pada kata setelahnya. Ada juga yang membacanya dengan al-aikah. Semua huruf mim kata yauma idin dibaca fathah kecuali di dua tempat dibaca dengan kasrah. Yauma idin dibaca ikaman al-ma'arij dengan surat Hud. Semua seterusnya, semua huruf lam pada kata al-alaminah dibaca dengan fathah kecuali satu dengan dibaca kasrah. Al-alimin, inna fi dhalika la ayatin lil alimin. Banyak orang baca alamin. Kata markum pada surat At-Tur ayat 44 ditulis dengan kaf dhammah. Markum, markum, markum nika kalau kaf artinya nika undum sitabul. Markumnya mana sahabu markum. Jadi harus dibedakan antara kaf dengan kaf. Kalau yang kaf markum semuanya. Markum. Beni markong. Markum. Markum. Nah, sini nomor dua kaf markum. Markum. Nah, apa bedanya markum ini kasih toles. Terus semua kata ayyuha ini gak boleh ditulis dengan huruf alif setelah huruf ha. Mun ayyuha kan biasa ya ayyuha kan beda alif ada ini. Ya ayyuha beda alif apa tan? Yeah. Dibaca dengan panjang dua harga karena menjadi alif mat seperti contoh ya ayyuha uni kecuali di tiga tem ditulis dengan tanpa alif setelah ha dan apabila waqaf di sini dibaca dengan ha su ayyuha kasa kan kudu telok nih Al-Qur'an apa surat Az-Zukhruf ayyuha sahih ayyuha taqalan ar-rahman al-naba an-nur. Nika telo'an ini Al-Quran. Jadi menuwakof ay ayyuh. Ana apa ma'i tuliskan dan nika? Hikmahnya apa? Dibuna syekh kurudan kule syekh Asyraf Amin Hassanain. Kenapa etuliskan dan nika? Menunjukkan kalau nangi surat Al-Nur wutubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Surat An-Nur. Kenapa artinya maksudnya? Kita nika harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera bertaubat. Tidak uktu boleh. Ala ko samakeun dosa langsung samakeun tobat. Jadi itu nda kedua malam. Jadi ngocak sampean je kok bulan nda. Insyaallah gue seminggu lah ko dosa kok ko marin minggu ra pas atau beda kok. Ampun tak oleh. Tak oleh menunda-nunda tau? Tobat. Ayyuhal thaqalan. Terus semua huruf tha pada kata summa. Pada kata summa. Tumah berbaris tumah kecuali di tiga tempat dibaca dengan fat dibaca thamma ra'aita thamma amin thamma akhari. Semua huruf waw dan ada hamzah dan ada hamzah di atasnya syuraka'u ini kak wujib banyak-banyak ini kanak-kanak salah ini kak wujib perhatikan bersama nangi Al-Quran banyak tulisan syuraka'u kan ini kak sekadang nak kanak tidak berhenti syuraka'u nasau yadrau mayabu syurakau yunasau senika dermaja jarana apabila disambung dibaca dengan dom tanpa mat syurakau la qatta qatta nasau innaka la antal halim wa yadrau anhal adab mun ibaja wasol tek berjalan apabila dibaca waqaf maka dibaca dengan hamzah su tanpa mat syuraka tak usah punya syuraka u tak usah punya syuraka syuraka u ini kebunya nasya yunasya terus minibadihil ulama
tak boleh baca bi sambian mini badihil ulama'u amlahum syuraka'u tak boleh amlahum syuraka' awa may yunasya'u tak boleh baca awa may yunasya'u munambuah gimana tak ambuah tetap dibaca tanpa mat. Terus semua huruf waw dan sebelumnya ada hamzah pada huruf waw tapi sebelumnya pada ham maka dengan dibaca panjang berdua har famaliuna liyasu'u wujuhakum aina syuraka'i qalu. Terus halaman 100 belum melotong kata u, kata u harus perhatikan bi sampean. Di sini dibaca panjang dua harakat ulahuma. Kadang menyak nak kanak majah ula. Ini surah Al-Isra ayat berapa? Ayat le ula bejana ceng mun gede kebi sampean. Kata u ulahum surah Al-A'raf berjalan. Kata u di sini dibaca pendek lain ule uli ba'sin. Tak oleh baca uli ba'sin tak oleh. Harus uning suara sampean. Kata uli ba'sin u banyak uli ba'sin. Terus wow di sini tidak dibaca panjang tetapi dibaca pendek dengan iya sukun. Dawai adlin dalam surat At-Talaq tak oleh baca dawai sampean. Ibanai tak oleh baca ibna. Ibnai isnai dawa adri. Terus dula dal di sini berbaris domah kailaya guna dulatan. Banyak orang membaca daulah. Kendati di sini ada iya tetapi ada dua tetapi dibaca dengan satu iya biaidin biaidin wa inna lamusion. Tak boleh baca biaidin wa inna lamusion tetap satu biaidin. Dan di sini dibaca fathah, sirahnya dibaca dhammah, dhanubin. Banyak orang yang baca dhanubin. Misla dhanubi ashabihim wala yastajirun. Kisfan. Sin di sini dibaca sukun, sirah dibaca fathah. An-nisa alati terus as-salawat, as-salawat. Wa minhum man ahadallah. Ha pada lafaz Allah dibaca fathah karena menjadi maf'ul. Wa minhum man ahadallah. Ha banyak orang baca man ahadallah. Ha pada lafaz Allah dibaca fathah karena menjadi maf'ul la yanalallah. Ha banyak orang baca la yanalallah. Ha pada lafaz lafzul jalalah dibaca fathah karena banyak menjadi maf'ul innama yashallah. Ha banyak orang baca innama yashallah. Ashotallah. Ha banyak orang baca ashotoh. Bil ghadati tak oleh baca bil ghadawati bi imbian. Surat Al-An'am, surat Al-Kahfi. Baris yang baca kau lebih biasa nak kan? Ajar-ajar ngaji kan? Bila gadawati, mengkara sana kan berlalu. Nah, cuman ini sini dibaca ada apa? Bila ada sama dengan an-najati. Tak boleh baca an-najawati. Hamzah yang ada di atas waw dibaca pendek nakro'u. Kadang mana kanak lawakof nakro'u. Ini kan dibaca pendek nakro'u. Lam pada lafal ini dibaca pendek dan ia tidak dibaca baik wakof ataupun wasol. Malaihi. Saya bina ning malaihi kasah. Wa malaih. Saya kadang nak kanak majah wa malaihi. Atau majah wa malaihi. Dan ini kebaca pendek. Wa malaihi. Faham? Alamnya pendek, hamzahnya pendek. Tak oleh ibunya wa malaihi. Atau ibunya wa malaihi. Banyak pun anak kanak menjaga nikah. Jadi dibaca pendek. Ini metode imam siapa? Hafiz. Imam Hafiz. Imam Hafiz. Boleh? Imam Hafiz. Terus. Imam Hafiz. Alhamdulillah. Jam berapa? Alhamdulillah. Imam Hafiz. Imam Hafiz. Imam Hafiz. Kengen bi sampean ada metode Imam Syafi'i. Man jais munfasil, man wajib muttasil. Panjang berapa? 4 harakat. Pas apa lagi kalimat-kalimatnya si wajib iobe. Nah, apaan? Si wajib iobe cesot, si wajib iobe cesin, si wajib iobe jang pendek itwam itu har. Benda pun nengi tabel ini apa ni? Ada tabelnya.
pas lagi yang sekalian lestari metode Imam Hafiz langsung cara membaca nika metode kedua ki buru metode Imam nampak metode Imam Hafiz menurut kitab Asy-Syafi'i Hirzul Amani wa Wajhut Tahani karangan Imam Syafi'i. Maka ada sampean mun baca Al-Qur'an tinggal milih mbian metode menurut metode Syafi'i dapatkan. Ya biasa mun ngejobo-jobo nih kan ingin baca Al-Qur'an metode siapa? Imam Syafi'i atau bukan? Nah, sampean ingin ikut atau membaca dengan metode Syafi'i. Ki langsung metode sampean apalagi sih guys? Mun mah tinggal milih. Nah, pas betul juga metode si nomor 2. Metode apa? Metode thayyibah. Coba metode thayyibah. Thayyibah an-nasar. Coba thayyibah. Karangan Imam Ibnul Al-Jazari. Ini kah metode thayyibah? Coba. Sini masih tong metode Syah. Sini nomor 2 metode thayyibah an-nasar. Thayyibah an-nasar ini kah karangan Imam Ibnul Jazari. Menurut Imam Ibnul Jazari dalam kitabnya Thayyibah an-nasar, cara membaca Al-Qur'an menurut Imam Hafiz ada 3 aja. Ini kah pas perhatikan halaman 145. Lagi. Si pertama. Membaca semua majais munfasil beda ban sigi ibu robot. Ini lagi. Kalau metode Syafi'i mad wajib ataupun majais sama-sama panjang berapa? 4. Kalau metode Imam Ibnu Jazari dalam kitabnya Thayyibatun Nasar ada 3. Si pertama, membaca majais munfasil semuanya dalam Al-Qur'an pendek 2 harfi dan mad wajibnya berapa? 4. Wah, berarti sepertama gini lagi. Majais munfasil menurut Imam siapa? Ibnu Al-Jazari dalam kitabnya Thayyibah An-Nasar. Sepertama majais munfasil semuanya 2 harfi. Mad wajibnya berapa kana? Oh, apalagi. Si nomor 2, membaca semua majais munfasil berapa? Pendek. Tanpa terkecuali pendek berapa? 2 har. Mad wajibnya berapa? 6. Wih, sedun. Mad wajibnya berapa? 6. Mad wajibnya? 6. Metode si nomor 3, membaca semua majais munfasil dengan pendek tetapi muqayyad, ada pengecualian. Kalimat tauhid, kalimat tauhid. Napa kalimat tauhid? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini majlis munfasil karena kalimat tauhid maka dibaca 4 harfi. Dibaca berapa? 4. Sedangkan mad wajibnya wajib panjang berapa kana? 6. Nah, boleh dari ada metode Syafi'i. Mad jaiz munfasil, mad wajib muttasil sama-sama panjang berapa? Oh. Metode Thayyibah an-Nasar karangan Imam Ibnul Jazari ada 3. Ada 3. Yang pertama, mad jaiz munfasil 2 harakat tanpa terkecuali, mad wajibnya 4 harakat. Metode yang kedua, semua mad jaiz munfasil 2 harakat tanpa terkecuali, mad wajibnya 6. Terus yang terakhir, metode ketiga, 2 harakat ada pengecualian yaitu kalimat tauhid 4 harakat dan mad wajibnya berapa? 6. Si wajib hafal nih kan ya. Wajib a? Hafal. Dua hari ini kebi gula tekian wah. Tadi ajen kenikah dina malam du malam nih kan. Malam besok malam dan lusa tidak ada. Napa? Ingat beri malam, ingat beri malam hafal nikah pas ngapa lagi nikah noh. Saya Syafi'i dengan Thayyibah an-Nasar. Napa sih wajib hafal lagi si telok embian? Apalagi nih kan? Metode si pertama berarti sampean majlis munfasil 2 harkat, mad wajib muttasil 4 harkat. Terus awal lagi mad arid disukun boleh 2, boleh 4, boleh 6.
lam dengan roh tanpa dengung itu ambil lagu maksudnya yabsutu dan nengo yabsutuhu dibaca sot al musoi turun dibaca sin bimusoi tir dibaca sot ada karena Allahu alana enam harkat ya berdali ke itu wam irkam mana itu wam biasin wal Quran itu wam itu wam itu wam itu wam terus sampai mana paham terus metode yang kedua oh ni kau bobo punya oven paham si nomor telok bahkan si nomor telok ni kan si nomor telok napa dapat kesaktian ini kan lam dengan ro itu ambil lagunan itu ambil itu ambil lagunan itu ambil lagunan benih itu ambil gunah kini itu ambil gunah pas iba jadi nama ikut sini berarti lo boh iba jadi ngong mun si lain tanpa ada ngong tanpa ada ngong tapi mun si nomor telok iba jadi ngong hudan lil muttaqin iba jadi nama hudan lil muttaqin mir rabbihim iba jah min rabbihim min rabbihim min rabbihim nah pon mare pon nega pon metodenya sudah selesai taibatun nasar sudah tinggal praktek ben ngafal lagi syatibi selesai taibatun nasar selesai paham nepatan alhamdulillah mudah-mudahan yang kita pelajari dari awal sampai sekarang dan yang akan kita pelajari bersama menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Sekian untuk malam hari ini. Baca doa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma